Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang ke channel Experiment Trader. Okay, hari ini pada hari Jumaat pada pukul 10:03, aku akan cari peluang dan menggunakan eksperimen menggunakan indicator Bollinger Band BB. Okay, aku akan test menggunakan Bollinger Band ni mengikuti trend 1 minit ke 15 minit. Kalau korang nampak, aku ambil Bollinger Band pada volume indicator ni. Kat popular pun dah ada. Kita gunakan default saja. Okey, di sinilah terjadinya macam ni. Kita kalau buat macam ni, kalau scaling ni kalau kita tak padam, dia tak dapat dia punya time frame-nya berubah. Jadi aku menggunakan 15 minit dan 15 saat dan 1 minit. Kalau mula-mula kita kena tengok 1 minit ni, kalau kita nampak 1 minit ni terjadi trend macam perubahan trend ke bawah, kita pergi ke 15 minit untuk confirmation. Di mana? Okey, di sinilah. Okey, di sinilah kita confirmation kita. Okey, 1 2 3. Okey. Kenapa aku pilih di situ? Disebabkan dia di atas trend, di atas resistance yang membenarkan untuk pergi ke bawah. Dan aku yakinlah dia akan pergi ke bawah selama 1 minit. Okey, kalau tengoklah kalau betul jangkaan aku ni. Kalau kau tengok, kalau betul lah, kena tengok 1 minit ni. Okey. Pada 1 minit ni apa yang kita perlukan ialah dia akan terus pergi ke bawah melepasi middle BB lah. Kalau boleh melepasi. Kalau tak melepasi, kita tengok ke 15 untuk cari extreme di atas upper BB ni. Okey, kalau korang tengok, betul kan? Kita dapat juga. Okey, macam ni lah posisi-posisi yang kita nak kalau dia lah uptrend. Okey, kita nampak dia up dekat up. Kalau kita nampak di 1 minit ni ada kedudukan dia untuk downtrend, kan? Cuba kita tengok jap . Macam ada kedudukan untuk downtrend, kita dah standby untuk 15 minit ini untuk kita ambil di kawasan ekstrim saja. Ada beberapa tempat ni. Kita upkan scaling ni dulu. Okey, kita nampak okey. Ada satu, kena tengok dia apa ni. Dua, tiga, empat. Okey, kalau kita nampak di sini, kita dapat profit tadi kat sini kan. 1 minit. Begitulah menggunakan indicator ni lah, boleh je band. Kalau strategi ni sesuai dengan korang tu trade untuk accurate option, tak kira lah binary option yang lain pun boleh buat juga, try, test dan back test dan berlatih. Mudah-mudahan korang berjaya lah. Tapi aku cuma bagi idea je, bukan untuk suruh menggalakkan untuk menggunakan accurate option ni sebagai pencarian rezeki korang. Ini cuma untuk eksperimen, untuk kita belajar lah. Kalau dia mampu untuk mengawal emosi korang untuk menjana pendapatan korang, tak apalah. Aku kan memaksa, ini cuma idea saja. Okey, gitu je lah. Aku hari Jumaat ni mengucapkan semua moga sihat selalu. Dan jangan lupa sembahyang Jumaat . Okay, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan like. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.